Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Tuan Abdul Salim yang bersamad Pengarah Kolej Vocational Bali Pulau, Tuan Wan Mazlam yang Wan Man Hussein yang Ketua Majlis Pemfakatan PABG Kolej Vocational Bali Pulau, Puan Raini binti Majid di Melang Pengarah Akademik, Puan Siti Aminah binti Syafi'i di Melang Pengarah Sokongan Akademik, Puan Sarina binti Arifin di Melang Pengarah Pengurusan, Ketua-ketua Jabatan Unit Program, para pensyarah dan seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kau jawab pergi Kuwait ni, jangan risau. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi, hari ini kita bercerita tentang akhlak. Akhlak pribadi. Cemerlang duniawi, cemerlang ukhrawi. Bila cerita tentang akhlak cerminan diri ini, itulah yang disebut oleh Imam Malik, macam mana untuk menjadi manusia yang berjaya kena ada empat ciri. Ciri yang pertama, mesti ada kenderaan yang tangkas. Kedua, mesti ada rumah yang lapang. Ketiga, kena ada pakaian yang cantik. Dan yang keempat, kena ada pelita yang menerangi. Bila sebut kenderaan yang tangkas, bukan Camry, bukannya Mercedes-Benz, bukan BMW, tapi maksud kenderaan yang tangkas itu adalah akal fikiran yang cerdas. Kena ada. So masuk dekat kolej ni, belajar rajin-rajin, biar otak tu function. Dah terlampau lama kau biarkan otak kau ni tak function, so kena bagi dia function. Yeah. Beza antara orang yang ada otak dengan orang yang menggunakan otak, ada beza. Itu beza dia. Dan yang kedua kena ada, tak cukup dengan akal fikiran yang cerdas, yang kedua yang kena ada adalah rumah yang lapang. Maksudnya bukan rumah bungalow, banglo. Bukannya rumah semidi, tapi maksudnya adalah kesabaran yang tinggi. Itu maksudnya. Yang ketiga yang kena ada adalah pakaian yang cantik. Bukannya baju batik color. Bukan baju batik ni. Bukannya baju batik itu, tapi yang dimaksudkan dengan pakaian yang cantik itu adalah akhlak yang baik. Kena ada akhlak yang baik, perangai yang elok, perangai yang cantik. Yang kita ceritakan hari ini tentang akhlak. Dan yang keempat, bila sebut tentang pelita yang menerangi, kena ada ilmu pengetahuan. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Sebab Syamsul Debat dulu pun sama juga macam you all, yeah, yang pelajar-pelajar ni sama. Sama je cara fikir. Kenapalah aku kena duduk kat sini? Kenapalah aku kena belajar? Kenapalah semua pensyarah ni bising-bising sangat suruh kita belajar? Pesalah dia orang ni, apa dia orang nak? Suka hati aku lah nak belajar ke tak? Macam tu kan? Tapi sebenarnya bila kita melangkah kepada alam yang sebenar di luar kolej nanti, kita akan sedar betapa benarnya apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mahu belajar, maka kena tahanlah telinganya dipanggil bodoh oleh orang lain. Itu minta maaf cakap. Itu Imam Syafi'i beritahu. Kita marah orang panggil kita bodoh, tapi belajar tak nak. Senangnya kan tu. So, manfaatkan masa untuk belajar. Dan bila belajar pula, Imam Malik ada sebut, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Dia kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Macam mana pula? Kalau macam tu tak payahlah belajar betul-betul, cari adab. Ya tak, maksudnya
Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tu nak memberitahu ilmu yang ada mesti disertakan dengan adab. Tu sebab Nabi bila dia mengajar, Nabi beritahu apa? Ta'dibu auladukum bi salasati asya', adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Nabi sebut didik itu dengan ta'dibu, itu dengan adab. Ta'dibu auladukum bi salasati asya', adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama dengan cara apa? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Sebab bila kita sayang Nabi, kita akan cuba ikut Nabi. Kedua, bihubbi ahli, mencintai ahli keluarga Nabi. Nak tahu kena faham baca sirah Nabi. Ketiga, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Baca ayat Quran. Sebab itu adalah silibus dulu ketika zaman Nabi. Hari ini silibusnya bukan sekadar baca Quran, tapi kena juga tuntut ilmu. Sebab dalam tajuk kita tadi, berjaya duniawi dan juga ukhrawi. Dunia dan akhirat kena berjaya. Kena berjaya. Ilmu perlu dituntut dengan penuh adab supaya meraih keberkatannya, hingga kita bukan hanya mendalami bidang ilmu semata-mata, bahkan bersifat merendah diri seperti resmi padi, semakin berisi semakin menunduk. Maknanya makin kita belajar, makin kita rendah diri, makin berkarisma, makin berbudi bahasa, bercakap tu makin baik. Ilmu makin tinggi, makin tak hormat guru. Macam mana? Hari ini disebutkan petanda-petanda akhir zaman. Antaranya rumah makin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Apa lagi? Minuman semakin banyak, air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Belajar semakin mudah. Bayangkan, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Tak ada kemanusiaan. Teman di media sosial lebih ramai, kan? Sedangkan teman sejati makin tak ada. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Jadi kalau kita tengok tadi, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai, adab makin tak ada. Dulu kalau nak cerita pasal guru, tanyalah dekat mak ayah kita. Guru-guru ni, kalau guru tu bertugas kat satu kampung, orang meraikan dia macam datangnya Perdana Menteri kat kampung tu. Bawa segala makanan, tandan pisang, nangka, semua bawa rumah guru tu. Berkasihlah datang kampung ni mengajar anak-anak kami. Bagi macam-macam. Bagi lauk, bagi apa, macam-macam. Goreng, kopok, bagi, hantar. Hari ni, kadang-kadang guru semakin rasa tertekan. Anak-anak semakin melampau. Baru-baru ni ada satu sekolah asrama penuh saya pergi. Yang terbaru yang saya dengar, guru-guru tidak boleh lagi menegur pelajar-pelajar dekat sekolah berkenaan kalau rambutnya panjang. Asrama, pegawai asrama tak boleh lagi dah nak memeriksa loker, almari pelajar lagi dah. So terpulanglah dia orang nak buat ganja, kena buat perempuan dalam almari tu. Hari ni, ni sekolah sama penuh. Elit katanya sekolah nombor 1 katanya. Saya tak payah sebutlah nama sekolah. Saya sangat terkejut. Dan cikgu seringkali rasa down bila mengajar. Cikgu salah balas SMS, surat tunjuk sebab. Cikgu tulis WhatsApp tu kalau mak ayah terasa mengadu, surat tunjuk sebab. Bingai tu. Macam tu lah ayat. Marah tu lah kan. Kesian. Sedangkan guru ni adalah insan yang paling adik-adik semua kena hargai. Menghargai guru, insyaAllah ilmu berkat. Itu saya betul. Saya sampai hari ni, saya cari guru-guru lama saya. Saya cari.
cari cikgu-cikgu lama saya. Dua minggu lepas saya minum sup, saya layan sup, hirup sup kambing Pak Habib dekat Pontian. Saya makan dengan siapa? Saya makan dengan guru matematik saya yang mengajar saya matematik waktu darjah 4 dan darjah 5. Cikgu Noraini Amran nama dia. Bangga saya nak sebut nama dia. Saya pernah cari cikgu matematik yang mengajar saya darjah 2 dengan darjah 3. Saya jumpa nama dia cikgu Fatimah. Dekat belakang sekolah lama saya je dia duduk rupanya. Dan bila pergi dah macam nenek betul. Dia tak kenal saya dah. Dia kenal Samsul Debat tapi dia tak tahu yang Samsul Debat tu anak murid dia. Saya kata, cikgu, saya anak murid dia. Menangis dia. Dia tak sangka. Dia tak sangka dia ada anak murid yang kelakar macam tu. Dia katalah. Saya kata, tak ada pun. Saya call pensyarah saya. Pensyarah account, pensyarah subjek law saya dulu. Saya call. Puan, ingat tak saya? Siapa? Alah dulu, puan. Yang dalam kelas selalu menyakap puan, ngacau puan dalam kelas. Oh, yang tinggi-tinggi tu. Yang kurus. Ah, dulu. Lepas tu dia tanya saya, habis Samsul buat apa sekarang? Samsul buat apa sekarang? Saya ceramah yang lepas. Ceramah? You ceramah apa? Dia tanya saya. Hari-hari saya ceramah buat. Yelah, ceramah apa you buat? Saya cuma macam-macam lah. Ceramah motivasi, ceramah ni. Mungkin dia tak tengok sangat ke? Internet saya tak tahulah. Saya pun cakap, sayalah Samsul Debat. Dia pun gelak. Dia kata, you kan, daripada belajar sampai sekarang, tak habis-habis gurau. Dia tak percaya. Tapi nak beritahu, saya cari guru saya. Tengok balik dekat pintu pagar College Vocational ni. College Vocational balik pulau. Berapa ramai bekas pelajar yang masuk balik ke dalam college ni untuk jumpa pensyarah, cakap terima kasih sebab dia dah berjaya dalam hidup dia. Boleh kira dengan jari. Silap-silap ada yang masuk jumpa dengan pengarah sebab nak minta pengesahan dia pernah belajar kat sini tu. Ataupun sijil tertinggal. Tapi nak beritahu, hargailah guru, insya-Allah hidup kita berubah. Mengenah di melalui adab yang dijaga akan terselah kesungguhan dan usaha menuntut ilmu. Kerana kedua-dua tidak dapat dipisahkan seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Belajar adab dulu. Anak murid Imam Malik namanya Abdul Rahman bin Qasim. Dia mengabdikan diri dia untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi dia telah menghabiskan 18 tahun yang awal. Bayangkan, dia nak belajar 20 tahun dia mengabdikan diri dengan Imam Malik nak belajar ilmu. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Nak beritahu apa? Adab ini penting. Orang dulu-dulu dari segi adab macam mana? Kalau bagi cawan, bagi minum, mesti ada alas. Orang dulu-dulu cawan mesti ada alas. Kalau tak, kena baling orang tua tu. Dia mengap-mengap macam miskin sangat. Wahab memang miskin pun. Tapi maksud macam miskin sangat tu, miskin adab. Dulu macam tu. Lalu depan orang tua. Nak lalu belakang pun, pakcik saya lalu belakang. Jangan. Lalu depan. Sebab pakcik itu risau. Lalu belakang ilmu dia habis. Orang dulu-dulu percaya macam tu. Nampak tak? Kalau bercakap tu, kalau pergi meminang tu, ialah hasrat kami ni tinggi menggunung. Mak kata orang, disebut pun salah, tak disebut kan rasa sebut salah. Diluah mati omak, ditalan mati ayah, kok dikumam-kumamkan, kok sendiri mati. Kek mana biar awak manjik, kek situ anjing menyalak. Wah, pahal lah tu. Kadang-kadang ditanya soalan, ada pernah wakil datang pergi meminang? Wakil pihak lawan ni, pihak perempuan tanya, hantarannya berapa? Lah, dia tak briefing lah kita berapa. Pihak yang datang lelaki tadi lupa beritahu hantaran berapa nak bagi. Jadi dia tak boleh cakap,
minta maaf lah, saya tak tahu tentang tu. Dari segi adab tak boleh cakap macam tu. Kena susun juga bahasa tu. Hantarannya berapa? Macam inilah tuan. Kami ni adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan. Disuruh datang-datang, disuruh balik-balik. Disuruh makan-makan, disuruh minum-minum. Maknanya nak beritahu tak tahu. Nah, tu bahasa dia. Nampak tak? Tu saya kata tadi. Bahasa kiasan. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa kena jaga. Bila bercakap tu dengan sebaik mungkin. Dengan kata yang teratur. Malahan Nabi pesan. Kalau kamu tak ada perkara-perkara yang baik kamu nak sebut, lebih baik kamu diam. Terutama dengan guru. Percayalah adik-adik sekalian, bila kata-kata kita menyakitkan guru kita, maka kita menempah kebangangan seumur hidup. Dengar cakap. Hormat guru. Saya kepantangan saya ni, orang kurang hajar dengan cikgu. Cukup pantang saya. Ha, so dengan cikgu tolong jaga. Ini kau ambil gambar cikgu, kau buat ikon dalam WhatsApp, kau boleh gelak dengan kawan-kawan kau. Ha. Kau tanggunglah saham yang kau buat, kau bagi dekat orang lain, orang lain sebarkan pula ikon tu. Aku tanggung. Ha, ingat tu. Eh, saya dah check dah, banyak tempat tak ada. Ada banyak tempat yang buat kecuali College Vocational Balik Pulau dia tak buat. Ha, nampak macam terperanjat tu, mana buat jugaklah tu. Kan? Jadi Islam menegaskan terdapat beberapa adab yang perlu dijaga dalam menuntut ilmu. Kerana ia sangat rapat dengan diri kita sebagai seorang Islam. Antara adab menuntut ilmu adalah menghormati guru yang menyampaikan ilmu. Adab itu turut menuntut pelajar mengembirakan hati guru kerana ia sebahagian daripada usaha mendapat keberkatan daripada mereka. Nak gembirakan hati guru senangnya. Apa yang guru suruh buat, buat. Apa yang dia larang kita buat, jangan kita buat. Pantang larang kena jaga. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Nampak? Setakat ni pantun saya tak baca skrip, untuk makluman tuan pengerusi majlis. Dah saja yang guau. Jadi makna kata, jaga pantang larang. Malahan dalam satu pantun lagi menyebut, datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Takkan menjadi. Apatah lagi kita menyakitkan hati guru kita. Ada satu adab guru yang menarik, iaitu guru-guru bercerita mengenai perkara yang kita memang dah tahu. Kadang-kadang cikgu tu dah 5-6 kali cerita dalam kelas kita. Aduh, dia buka cerita ni lagi. Cikgu tak ingat anak murid dia berlambak ramai. Jadi adabnya kena buat-buat tak pernah dengar. Wah, macam tu. Biar cikgu tu berhati, ya Allah, tak sangka lah, macam tu. Faham? Itu adab. Ini Imam Malik beritahu. Dari segi adab, guru mengajar kita. Kadang-kadang, satu lagi, kita dengar macam-macam kuliah, kita dah pernah dengar tu. Tapi selagi mana kita tak amal apa yang dia beritahu, maka kita kena anggap itu sebagai perkara baru. Ha, kena faham. Sebab kalau guru tu tengah excited nak cerita, alah dah dengar dah cerita ni, tak payah cerita lah, maka dia akan kecewa, dia akan rasa stuck, kemudian dia blank. Alamak, aku nak buat apa lagi ni? Jangan. Maka penuntut ilmu perlu mengikuti pesanan Rasulullah SAW yang menekankan niat yang betul dan ikhlas dalam menuntut ilmu, sikap untuk mengelakkan kita daripada perasaan riak seperti menginginkan pujian dan menghina mereka yang jahil. Kalau kita belajar kitab hadis 40, kan? Dalam satu bab, empat manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Ada. Tengok eh. Empat orang yang menuntut ilmu. Empat jenis manusia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu
supaya dia nak berlawan dengan orang lain, nak tunjuk siapa lagi handal. Orang tu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Menuntut ilmu bukan nak tunjuk siapa lagi hebat dalam dunia ni. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongakkan kepala kepada dia. Maknanya apa? Dia nak orang hormat dia. Pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ketiga, orang yang menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia, ini pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi mak ayah, ibu bapa, hati-hati. Kau nak kaya, nak belajar rajin-rajin. Jangan ajar anak macam tu. Menuntut ilmu, pastikan niat kena betul. Dan yang keempat, orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala adalah orang yang menuntut ilmu dengan niat nak berlawan sesama orang yang jahil. Lagi teruk. Dia nak berlawan dalam grup WhatsApp tu. Dia nak tengok siapa lagi handal. Dia pun copy paste dia daripada ambil daripada Google, pak masuk dalam tu. Sesungguhnya yang saya belajar dulu macam ni zap, sedangkan copy je. Nak berlawan sama orang yang bodoh buat apa? Jadi belajar tu biarlah kerana Allah. Nak dapat keberkatan. Bak kata Sayyidina Ali, harta makin belanja makin kehabisan, ilmu makin kita belajar makin banyak benda kita tak tahu. Harta sikit ke banyak kita kena jaga dia. Lagi banyak ilmu, ilmu akan jaga kita. Jadi kita perlu menyedari bahawa semua ilmu diperolehi sebenarnya ialah rezeki daripada Allah dan bukan semata-mata daripada usaha kita. Ada orang baca banyak kali tak faham-faham, ada orang buat banyak kali ajar tak juga, berkat betul. Dia punya kelembapan dia tu memang tahap gaban betul. Puah dah cikgu tu mengulang banyak kali tak dapat, tak dapat. Sebab rezeki. Kadang-kadang kita kena istighfar. Astaghfirullah. Kenapa aku susah nak faham ya Allah, bantu aku ya Allah. Baca doa, tengok oh lepas tu senang dapat. Ingat. Kan? Seseorang itu perlu berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sikap rajin perlu diterap. Kerana ilmu yang dituntut tidak boleh belajar secara ala kadar dan pada hari-hari tertentu sahaja. Luangkanlah masa sebaik mungkin. Sebagai contoh kuliah ilmu, ketika kita tidak ada kelas atau dibatalkan, ramai di kalangan kita kadang-kadang buat hal sendiri, ngusik-ngusik kawan, berbual kosong. Alangkah baiknya, kalau waktu tidak ada kelas atau kelas dibatalkan, maka kita ambil masa untuk membaca buku-buku yang terlibat dengan kuliah kita. Baca. Memetik kisah Imam Abu Hatim dengan anaknya Imam Abdul Rahman yang kedua-duanya imam besar dalam ilmu hadis pada kurun ketiga Hijrah. Orang bertanya kepada Imam Abu Hatim, mengapa anak kamu begitu alim? Lalu beliau menjawab, anakku belajar denganku di semua tempat, setiap masa. Sampaikan jika aku masuk ke dalam bilik mandi, dia akan membaca dan belajar di luar bilik mandi sambil ayahnya mandi itu dengar apa yang dia baca. Bayangkan. Keluasan ilmu juga memerlukan pelajar untuk mencari guru seramai yang mungkin supaya dapat menjadikannya berfikiran terbuka dan tidak terlalu jumud untuk memahami ilmu, kan? Memahami ilmu hanya melalui satu sudut pandangan. Dekat sini ada berapa pensyarah? 116 orang. Jadi banyak sudut pandang. Maka dalam menuntut ilmu mestilah mempunyai peralatan yang lengkap. Macam you all vocational. Peralatan-peralatan mustahak. So peralatan kena lengkap supaya kita boleh belajar. Di sini you all beruntung. Sebab apa? Sebab di sini nak belajar tak payah baca buku tebal-tebal macam saya dulu. Saya dulu belajar undang-undang. Bila belajar undang-undang kena baca buku tebal. Malaysian Law Journal. Kena hafalkan case law. Kalau tidak tak boleh nak jawab. Undang-undang tort, kisah orang dulu-dulu, kisah saman malu, negligence, kecuaian, kena hafal. Lepas tu criminal law, undang-undang jenayah, lagilah ya Allah Akbar. Tak tahu berapa beribu-ribu kes nak kena ingat. Tu belum cerita lagi, land law lagi susah. Undang-undang tanah pun susah sekali. Sebab aktanya, kanun tanah negara bertukar setiap tahun, sectionnya. So kita kena sentiasa update. Macam-macam nak kena belajar. Tapi you all hanya perlu datang kelas, fokus, dengar apa yang guru ajar, belajar rajin-rajin, insyaAllah akan berjaya. Kena hadir. Itu sahaja. Ini kadang-kadang harapkan roh je dah sampai. Tidur lagi. Tak pergi. Memang sampai bila pun takkan berjaya. Faham? Faham?
Faham tak ni? Okey. Jadi antara adab yang sepatutnya diperhatikan ketika kita menuntut ilmu, pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, biarlah kerana Allah. Biarlah kerana ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Kedua, adab yang kedua, rajin berdoa supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat, boleh digunakan dalam kehidupan kita. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa dahagakan ilmu. Tanyalah pensyarah-pensyarah kita. Ada yang dah lepas SPM, sambung pula diploma. Habis diploma, sambung degree. Habis degree, sambung master. Ambil master, sambung PhD. Dah habis PhD, buat balik degree untuk degree subjek lain pula. Buat. Bayangkan, dahagakan ilmu. Sentiasa belajar benda-benda yang baru. Seterusnya, apa yang kena ada? Yang kena ada seterusnya adalah meluangkan masa sebaik mungkin untuk ilmu. Ya. Kemudian, keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat serta bertakwa kepada Allah. Jangan buat dosa. Jangan sibuk nak kapal-kapal. Bila saya tahu dah, bila saya sebut dulu, kau dah tunjuk kawan kau. Saya pesan tolong duduk atas dunia realiti. Gagal dalam kolej ni, keluar, tak ada siapa nak kongsi nangis tu dengan kita. Kalau bodoh-bodoh seseorang, macam tu je. Minta maaf cakap saya guna bahasa tu. Kalau berjaya kat luar, pergi berjaya, langkahan kita lagi besar, kita boleh pergi ke tempat-tempat, pergi Menara Gading, belajar kat universiti dan sebagainya, dapat latihan di luar negara dan sebagainya. So balik besok, barulah cerita siapa nak kahwin dengan aku beratur sekarang. Macam tu. Tak. Sekarang masanya belum lagi. Duit belanja pun mak ayah bagi lagi. Tak sedar diri. Duit belanja. Dapat pula duit beasiswa contohnya. Untuk apa? Bukan untuk belanja girlfriend. Tu belum cerita lagi buat benda-benda lain yang tak ada kena-mengena. Sak wokok dan sebagainya. Tak ada kena-mengena. Berdosa hukumnya sak wokok. Haram. Tak kira lah mak ayah sekalipun saya kena cakap. Dengan pesarah-pesarah sekali. Apa makro? Siapa cakap makro? Siapa cakap makro? Takut. Tengok kat masjid-masjid Pulau Pinang ni. Dia siap letak tu keputusan. Apa keputusan? Majlis Fatwa Kebangsaan. Hukum sak rokok haram. Tanya orang perempuan, apa hukum sak rokok? Haram. Nampaklah. Betul. Kita tak sedar tau. Isap rokok, kita hembus, tak sedar. Kawasan pampiran, bila benda tu terbang-terbang, tu asap tu, sampai pada anak-anak yang tak berdosa, dia simpan asap tu tanpa kita sedari, dalam jantung dia, sakit. Akhirat besok, jantung tu bercakap, dia rosak sebab ni, ha, orang ni isap rokok dulu. Kita tak sedar benda tu. Saya senang je. Mak saya beritahu. Anak mak jangan isap rokok. Saya tak ada isap. Teruskah? Bukan susah. Malahan orang perempuan lagi suka lelaki yang tak isap rokok. Ya. Kau ingat kau isap rokok tu macu nak. Nampak sangat. Macam orang berpenyakit ke tak? Penyakit. Cacat dia rupa ni. Siap buat bulat lah. Oh ya. Saya bukan nak buat tajuk tu lah. Tapi cukup-cukup lah. Berhenti lah. Adab jaga. Kemudian tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Jangan sombong. Sombong tu maksud dia dah tahu tapi tak nak cakap. Maknanya campur dengan bodoh. Bodoh sombong. Bila pensyarah kata, okay, kelas, ada apa-apa soalan?
pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Kelas ada beberapa soalan, faham tak? Faham. Wah, tak faham. Kadang-kadang ada kawan-kawan tanya, saya ada satu soalan puan. Yang lain, tanya soalan siun. Tu ada setan-setan dalam kelas tu. Sedangkan mungkin soalan yang dia tanya, kita pun turut sama tak faham. So kena syukur ada yang tanya. Kan? Ataupun kita malu nak tanya pensyarah kita secara berdepan, dekat-dekat dalam kelas, depan orang lain, kita pergi jumpa pensyarah personally. Assalamualaikum puan. Salam. Faham ni? Saya tak faham. Tak apa. Okey, tak apa, sabar. Yang mana kamu tak faham? Semuanya. Kalau semuanya dengan pesarah-pesarah, kau menangis sekali tau. Yang kau pergi simpankan semua ketidakfahaman kau tu, kenapa? Jangan. Terus tanya mana yang tak faham. Pedulikan apa orang cakap. Nanti kau kalau saya cakap, orang ni bahan-bahan saya. Pedulikan. Bukannya tertanggal cuping telinga kau. Biarlah dia nak cakap apa pun. Yang penting, kita dapat menjawab apa yang kita tak faham. Itu yang penting. Kemudian mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengar. Dengar betul. Jangan bergurau-gurau, usik kawan kiri kanan, baling sesuatu, tak usah. Jaga. Pernah satu ketika, waktu Imam Malik sedang mengajar, Imam Syafi'i buat macam ni. Jadi Imam Malik tegur. Sebab ingat Imam Syafi'i sedang bermain-main. Apa yang kau buat tu? Minta maaf tuan guruku. Sesungguhnya aku ni orang yang miskin. Aku tak mampu nak beli pen dan kertas. Setiap ilmu yang kau ajar aku, gunakan ailio aku sebagai dakwat, aku tulis di tapak tangan aku. Dan Imam Syafi'i sangat cemerlang dalam pendidikannya. Bayangkanlah, Imam Syafi'i nak menuntut ilmu dengan Imam Malik. Imam Malik beritahu, waktu dia datang, aku ingin berguru dengan Imam Malik. Maka utusan Imam Malik yang melayan Imam Syafi'i itu, dia masuk dalam, wahai Imam Malik, dekat luar tu ada seorang budak, dia nak menuntut ilmu dengan kau. Kau cakap dengan budak tu, kata Imam Malik, suruh dia baca dulu, fahamkan dulu kitab Muwatta', himpunan hadis-hadis Nabi yang aku dah susun tu. Kitab Muwatta' nama dia. Dalam kitab Muwatta' tu, lebih 3,000 hadis Nabi ada dalam tu. Maka dia pun keluar. Wahai budak, Imam Malik pesan, so kau baca dulu kitab Muwatta' yang ada dekat dalam, yang telah disusun oleh Imam Malik. Imam Syafi'i beritahu, kau tolong beritahu dengan Imam Malik, kitab Muwatta' dia tu ada dalam kepala aku. Kitab Muwatta' tu, tebalnya kitab Muwatta' himpunan hadis-hadis Nabi tu, tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran. Maka kelangkabutlah masuk utusan tu tadi. Wahai Imam Malik, budak tu kata kitab Muwatta' kau tu dalam kepala dia. Terkejut Imam Malik. Imam Malik keluar. Benarkah apa yang aku dengar, bahawa engkau telah menghafal kitab Muwatta' aku itu? Memang benar. Cuba engkau sebutkan tentang muka surat ini. Dia tebuk muka surat ni sebiji. Dia tebuk muka surat ni sebijon. Dia tebuk muka surat ni sejibi. Sama. Untuk makluman semua, Imam Malik menghafal kitab Muwatta' yang disusun semula oleh Imam Malik itu, yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu, dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? Bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? Berapa? Berapa kali? 2 apa? 21 kali? Imam Syafi'i khatam Quran pada bulan Ramadan 2 ke 3 kali khatam Quran sehari, setiap hari dalam bulan Ramadan. Itu Imam Syafi'i. Ya. Kemudian seterusnya adab, diam ketika pelajaran disampaikan. Ya. Kemudian berusaha memahami ilmu yang disampaikan, menghafal ilmu yang disampaikan.
mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kena buat. Jadi kena jaga adab. Sistem pembelajaran di kolej vocational tak memerlukan kita baca buku tebal-tebal. Hadirkan diri, buat tugasan-tugasan yang diajar, yang disuruh buat, buat betul-betul. Tak faham, tanya. InsyaAllah kita akan dapat keputusan yang cemerlang. Saya ramai saya jumpa sahabat-sahabat yang belajar di Institut Kemahiran Belia Negara. Dekat sana dia buat macam-macam lah. Tapi bila dia keluar, salah satu tu dia buat otomotif. Bila dia keluar, yang paling hebat, yang paling saya kagumi adalah dia bukan hanya cemerlang dalam keputusan perusahaan dia, tapi bila dia keluar, dia praktikal, dia di antara pelatih yang mendapat markah tinggi daripada tempat dia berlatih tu. Tetapi dia telah pun berjaya buka bisnes sendiri untuk merepair kenderaan, bisnes sendiri, dan dia berjaya mengupah, menggaji 10 lagi sahabat-sahabat budak-budak kampung dia untuk belajar dan bekerja dengan dia. Itu yang kita nak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Kan? Jadi nak dapat markah tinggi, semua pelajar kena minat. Sebab kalau tak minat, sampai bila pun tak dapat. Tak minat nak bercakap kat depan, saya sampai bila pun takkan boleh menang Johan debat dan pidato kalau saya tak minat. Dulu asalnya waktu saya belajar dalam peringkat diploma, saya memang tak minat pun pidato dan debat. Saya lebih minat dalam bidang sukan, iaitu sepak takraw dan bola sepak. Waktu saya main takraw dulu di UiTM Melaka, saya main posisi apit kanan. Saya main killer. Saya punya blocking memang tinggi dulu. Tapi bila sampai saya tahun yang ketiga, tahun kedua dan yang ketiga, waktu saya semester lima dan keenam, saya mula dibelenggu kecederaan lutut saya. Kepala lutut ni bila nak pukul tu, kadang-kadang bila naik tu dia lari, dia kerap tu. Kita je seorang dengar. Siapa yang pernah sakit lutut dia tahu. Saya punya peluk sakit, seminggu dua minggu tak boleh main. Sampai satu tahap, berapa kali injet, urut, bengkak, urut, bengkak, urut, tuam main batu, elok, main, main, main. Sampai satu tahap, saya berjalan pun saya kena. Masa tu lah, roommate saya, kawan baik saya, sebilik dengan saya diploma, nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad, dia rajin masuk pidato dan debat. Saya ikut dia. Saya tengok, ya Allah, kalaulah aku boleh dapat cakap macam dia ni, mesti best. Akhirnya terbawa-bawa dalam presentation saya, saya nak jadi pembidato dan pendebat. Percubaan pertama saya di Melaka, saya masuk pertandingan pidato kenegaraan. Saya cuba masuk. Saya minat, saya cuba masuk. Alhamdulillah, percubaan pertama dalam saringan seramai 45 orang. Alhamdulillah, dia nak pilih 6 masuk final, saya masuk final. Masuk peserta dulu ada konsep juara bertahan. Juara bertahan dah tunggu kat final. So 7 orang berentap, alhamdulillah saya dapat hadiah saguati. Percubaan pertama, tapi masuk final, tapi dapat saguati, dan saya dapat pen, dapat duit RM50 hadiah saguati dan juga pen paka. Ada tulis pidato kenegaraan masa tu. Tak sampai setahun, saya bergelar juara pidato kenegaraan kebangsaan. Pas tahun saya dah betul menang. Lepas semenang pidato, wah tak boleh jadi. Cukup, tak nak masuk dah. Pidato dah juara tu, cukup lah tu. Saya nak masuk debat pula. Saya masuk debat. Saya masuk debat, alhamdulillah dalam debat diraja. Kalau semua yang pernah masuk universiti, dia tahulah, tanyalah pencerah, dia tahu. Debat dekat universiti yang paling prestij, nama dia debat diraja. Untuk makluman semua, Samsul debat ni, antara pencapaian dia, dia pernah dapat top rank best speaker Malaysia tahun 2001-2002. Pernah dapat? Kemudian, tak payah tepuk, tak payah. Nak cerita je. Kemudian, entah macam mana bila saya dah masuk debat, masa saya final year, saya ambil keputusan, saya tak nak masuk lagi dah sebab saya dah menang semua pertandingan. Debat ke alam sekitar dah menang, debat diraja dah menang, debat kemerdekaan dah menang, debat alam sekitar, kan? Apa lagi? Debat Yayasan Ekonomi Islam Negara pun dah masuk, YAPIM pun menang. So, cukuplah tu. Saya bagilah, saya bersara dengan tahap saya ada setahun lagi di universiti. Sebab apa?
saya nak perlengkapkan junior-junior saya supaya tak nak UiTM pada ketika itu, tak nak nanti jadi juara bila kita habis grad dah tak ada pelapis. Tak nak. Alhamdulillah UiTM sampai ke hari ini masih lagi busuk-busuk pun sampai final sampai sekarang, alhamdulillah. Cuma yang jadi masalahnya pada tahun 2006 ada satu pertandingan namanya Pidato Perdana Islam Hadari waktu zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi saya diminta bertanding, saya tak nak. Adalah orang tu minta, dia kata tak apalah, tak apa. Saya adalah satu datuk tu, dia suruh saya bertanding. Saya kata saya tak nak, saya tak nak. Saya dah jadi coach, saya dah mengajar banyak universiti, nanti buatnya aku kalah langsung orang tak hormat, tak hormat kat aku. Takut kalah. Sebab saya rasa saya dah lama lah, saya kalau debat saya berani, pidato saya tak berani sebab saya dah lama tinggalkan. Akhirnya Datuk Seri tadi dihantar seorang bodyguard dia bawa ubat demam paling kuat sebab sebagai alasan saya demam. Dia bawanya ubat demam namanya Augmentin. Dia paksa saya makan ubat tu. Saya kata tak apa, tak apa, tak apa. Okay, nanti saya makan. Tak ada saya makan ubat tu. Jadi punya bersungguh dia nak masuk, saya pun masuk. Rupanya saringan pertandingan tu buat di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. 8 bilik pertandingan, setiap bilik ada 10 peserta, ada 3 sesi. Ha, bayangkan. 10 kali 8, 80. Kemudian kalilah 3 sesi. Ha. So berapa ramai tu? 2,000 lebih peserta masuk. Dan nak pilih 10 masuk final. Saya pun masa tu, alah, tak apalah. Orang ramai-ramai ni bukan perasaan aku pun. Saya pakai songkok, pakai Melayu. Saya pun pilih satu tajuk. Saya cakap sepak, saya pun balik. Senang hati, tak payah fikir lagi dah. Rupa-rupanya besok tu ada satu panggilan telefon. Hello, Assalamualaikum Tuan. Tahniah Tuan layak ke final. Kena fikir lagi. Ini lagilah merisaukan. Sebab bila masuk pentas final, semua tengok. Jadi saya pun masuk final. Ringkas cerita, selepas saya perform, keputusan diumumkan tempat ketiga daripada Johor Bahru dengan markah 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah 77 markah. Juara dari Negeri Sembilan 95 markah. Maknanya jauh makan asap tu. Ha, bukan apa nak beritahu apa? Nak beritahu dekat semua bila kita minat, bila kita minat kita sungguh-sungguh buat. Tetapi bila disebut tentang Syamsul Debat, nama Syamsul Debat, ha, kan? Jadi itu, jadi jangan ada lagi yang argue ya. Ada yang tulis dekat dalam Facebook, cakap seorang-seorang bolehlah cuba lawan aku tengok. Ha, kau silap orang tu. Ha, dia ingat Syamsul Debat ni saja bagi nama ni kan. Tapi sebenarnya dulu waktu saya bergelar pengarah undang-undang, saya dah mula berceramah motivasi tapi saya tak nak orang tahu saya kerja kat mana. Jadi saya pakai nama Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Sebab saya tak nak orang cari saya kat pejabat. Sebab saya pakai nama NGO saya, Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Maka dalam satu program ceramah di Kuala Lumpur, ada satu penganjur dah terlupa nama saya siapa. Syamsul apa tah nama dia. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ini namanya Syamsul Debat. Itulah mulanya nama Syamsul Debat. Jadi salah seorang yang mendengar ceramah pada malam itu adalah CEO TV Al Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al Debati. Maka melekatlah nama Syamsul Debat tu sampailah ke hari ini. Tapi poin yang paling penting adalah kita kena minat. Kita kalau kita tak minat, siapa yang terasa tak minat? Tu terang cakap. Kalau tak minat, berhenti sekarang. Jangan susahkan mak ayah, jangan susahkan KB. Keluar sekarang. Itu je. Berhenti. Sekarang buka baju batik ni. Balik. Jangan nyusahkan pensyarah. Jangan nyusahkan orang. Sebab di sini adalah tempat untuk orang nak melakar kejayaan. Tolong jaga. Kalau betul nak berjaya, dekat sini, dengar pesan guru, jaga. Adab pelajar-pelajar dengan cikgu perlu dijaga. Dengan pensyarah kita, dengan pengajar kita kena jaga. Cara mesej kena jaga.
jaga adab, sebab itu adalah dia adalah guru kita. Walaupun dia bergurau-gurau dengan kita, tidak bermakna kita boleh bergurau sewenang-wenangnya dengan guru kita. Tolong hati-hati, tolong jaga adab. Kemudian bila guru mengajar kita, guru mengajar kita, kita kena biasakan diri kita melazimkan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kerana mengajar saya. Terima kasih banyak-banyak. Paling tidak thank you. Paling tidak terima kasih. Thank you. Korang tak boleh cakap sangat tak? Terima kasih. Okay. Korang tak boleh cakap sangat. Terima kasih kerana kita sebut tanda budi bahasa. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa cakap terima kasih. Faham? Faham tak? Faham. Budi bahasa jaga. Jadilah orang yang baik. Tanda orang yang baik ada empat. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Datangnya disambut, baliknya diirin. Cuba tengok siapa yang ada ciri macam tu. Tak ada ditanya-tanya, dia kat mana dah? Dah sampai belum? Bila ada disebut-sebut, biodatanya disebut, datangnya disambut, baliknya diiring sampai kereta dia. Siapakah orang itu? Agak-agaknya lah. Siapalah orang yang baik macam tu? Saya tak cakap saya. Maksudnya nak beritahu ciri orang yang baik ni. Contoh kalau kita buat kenduri-kenduri kat rumah, kita buat majlis, bukan semua orang yang kita sambut dia buat masuk dalam. Betul tak? Melainkan orang yang betul-betul baik dengan kita. Abang. Dan bukan semua orang kita hantar dan sampaikan kita. Okey, elok eh. Kita jaga dia di balkon. Kita tak hantar pun. Sebab kita sekadar baik begitu-begitu je. Tapi kalau baik dengan dia, sampai hantar tolong angkat barang untuk dia sampai kat kereta dia. Punyalah baik dengan orang. Jadi-jadilah orang yang, orang yang baik. Kan? Jadikanlah guru sebagai tauladan. Tapi jangan kita menjadikan guru kita sebagai bahan jenaka. Macam saya beritahu tadi. Kan? Macam saya beritahu tadi lah. Tolong jaga. Kita buat ikon WhatsApp dengan muka cikgu kita ni pahal. Muka Samsul Debat kau buatlah. Samsul Debat ni memang hak milik awam. Letaklah suka tinggal. Ada gambar ikon WhatsApp tu. Tentu dia buat tentu. Apa hal? Masa bila lah dia ambil daripada ceramah ni, pandai betul dia buat. Dia tak kisah, saya dah biasa, tak apalah, buatlah. Dan tapi guru-guru jangan kita buat begitu. Jangan mempersenakan guru kita kalau nak keberkatan. Untuk mana-mana semua, bila kita cemerlang berjaya, alhamdulillah setiap pelajar yang berjaya, pensyarah-pensyarah kita, guru-guru kita akan naik gaji RM50 setiap seorang yang berjaya. Betul tak? Tak betul. Berani kau cakap betul. Tak ada satu sen pun naik gaji dia. Sebab dia tetap mengajar. Kemudian dia mengajar lagi. Dia mengajar lagi. Nampak? Alah, muka ni pula. Alah. Aduh, hai orang ni. Allahu Akbar. Azabnya mengajar budak ni. Bila lah budak ni nak pindah kolej? Bila lah budak ni nak berhenti belajar? Ya Allah, azab betul mengajar budak. Contohlah. Contoh. Dia bukan kolej ni lah. Kolej tempat lain. Eh? Hormat guru kita untuk mendapat keberkatan ilmu. Bercakaplah dengan nada yang sopan. Bercakap dengan nada yang baik dengan guru-guru kita. Sebab kegagalan kita menghormati guru kita hukumnya berdosa. Menyakitkan hati guru berdosa. Ingat tu saya cakap. Bayangkanlah Imam Ibnu Abbas. Kan? Dia nampak Ubay bin Ka'ab. Imam Ibnu Abbas ni sedara dengan Nabi. Waktu Nabi wafat, Imam Ibn Abbas berusia 13 tahun. Jadi dia dagakan ilmu, semua sahabat-sahabat Nabi dianggap sebagai guru dia. Dia belajar dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Satu hari dia nampak Ubay bin Ka'ab sedang menunggu kenderaan. Maka didapatkan seekor unta untuk Ubay bin Ka'ab naik kenderaan ini. Bila Ubay bin Ka'ab naik unta tu, bila berjalan, Imam Ibn Abbas mengiringinya sambil berjalan kaki. Dia tak naik unta lain. Dia berjalan kaki. Dia kata, kenapa kau berjalan kaki sedangkan aku menaiki unta? Kata Imam Ibn Abbas,
beginilah kami diajar adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara adab untuk menghormati seorang guru. Kemudian bila sampai ke destinasi, Ubay bin Ka'ab turun, dia salam tangan Imam Ibn Abbas yang jauh lebih muda daripada dia, dia salam cium tangan dia. Kata Imam Ibn Abbas, kenapa wahai guruku kau cium tangan aku pula? Beginilah kami diajar oleh Rasulullah SAW adab menghormati salah silah keturunan Nabi Muhammad SAW. Maknanya nak beritahu betapa tingginya nilai adab dan penghormatan. Contohlah katalah saya duduk dengan siapa nama? Hah? Zarif. Zarif sebelahan Ashraf. Katalah saya Zarif dengan Ashraf duduk dekat satu kedai makan dekat depan sana. Tengah duduk-duduk, lalu seorang anak dara. Dia lalu tu sambil menunduk tepi meja tu. Tumpang lalu bang, dia kata. Terangkat kopiah saya. So. Saya terus tanya. Saya kata, "Hey, anak siapa tu Zarif?" saya tanya. Saya tak tanya dia belajar kat mana, saya tak tanya dia kerja apa, tak tanya dia tu buat apa. Yang saya tanya dia anak siapa, sebab adab. Kalau tengah-tengah saya duduk dengan Zarif dan juga siapa nama kau tadi? Ashraf. Tengah-tengah duduk, datang satu kereta, "Wah, bisingnya." Dia turun, "Woi," dia kata, "Woi. Samsudabad ni rumah mana?" Samsudabad punya rumah mana? Masa tu walaupun ada Samsudabad di kalangan Ashraf, Zarif dan Samsudabad, masa tu kita cakap, "Entahlah, kau pergi tanya lagi." Sebab tidak ada adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Ingat, jaga adab. Kemudian begitu juga adab sesama rakan-rakan kita. Hormat kawan-kawan kita belajar, jangan kita pula pergi tutup buku dia. "Alam belajar malam-malam," mau kita tutup. Jangan menjadi syaitan yang rajim. Ya. Kalau nampak kawan kita belajar, kita belajar bersama-sama dengan dia. Hormatkan privasi rakan-rakan kita. Jangan gemar menjatuhkan aib dan juga malukan kawan kita. Jangan. Dia tengah tidur, kita rekod. Dia tengah buat ni, kita rekod. Dia tengah mandi, kita rekod kat bilik air. Jangan. Tak, ni saya cakap. Mungkin korang gelak. Tapi maruah ni saya cerita. Bab maruah ni saya cerita. Orang akan boleh berdendam sampai ke penghujung hayat dia. Ada orang sampai waktu bekerja, dia sampai hilang harga diri, dia rasa keyakinan diri dia tak ada. Sebab diperlakukan oleh kawan-kawan yang tak bertanggungjawab waktu dia dekat kolej, waktu dia dekat universiti. Ni saya jumpa ramai orang macam tu. Kita rasa benda tu gurauan, tapi kita tak tahu kawan kita berdendam dan tak maafkan kita sepanjang hayat dia. Tak berkat hidup itu. Berdengar pesan saya. Jangan sekali-kali, tolong jaga. Kan? Lagi satu lagi, kurangkan budaya meminjam barang kawan. Saya dulu masa dekat asrama hostel saya, saya duduk bilik yang paling dekat dengan bilik air. Maka orang lain sebelum masuk bilik air, dia akan singgah bilik saya dulu. Dia namakan bilik tu bilik R&R. Bila dia masuk tu, bagi gigi sikit. Masuk nyam baldi. Masuk sabun sikit. Bayangkan. Sampai satu tahap, dia tak tunggu jawapan saya dah. Dulu dia tunggu jawapan. Ambil lah. Tak sempat jawab, dia ambil lah. Sampai satu tahap, buat gigi sikit. Ambil lah, aku memang beli untuk kau tu. Woi, lain macam ni. Dia dah. Lepas tu kau kongsi penyakit dengan kawan kau. Panau apa semua-semua kongsi. Bukan semua benda kita boleh pinjam. Jangan paksa kawan kita buat benda-benda yang kita
paksa dia buat homework kita, paksa buat assignment kita, paksa dia buat benda yang sepatutnya kena buat sendiri. Amanah kena jaga. Amanah yang kena buat kita, bukan orang lain. Jaga amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Kan? Kemudian kalau kawan kita ada masalah, cuba bantu selesaikan. Dan kalau tak mampu, perlu perhatian guru, referlah pada guru-guru kita. Jangan ajak kawan-kawan kita ponteng. Nak berjaya kena cepat, kena hadir, kena apply, kena mantapkan pengetahuan, profesional, iltizam, organize jadual kita. Niat kena baik, insyaAllah kita benar berjaya. Salah satunya kena hadir, jangan ponteng. Jangan ajak kawan-kawan isap rokok, isap vape, jangan. Berjemaah buat maksiat, jangan. Kemudian begitu juga, kalau tak puas hati, jangan sesekali update dalam media sosial dalam dengan cara nak meluahkan perasaan. Korang tengok jauh lah, tengok Samsul Debat, korang takkan jumpa Samsul Debat tulis. Kau ingat kau bagus sangat, jalan lah, tak pernah Samsul Debat tulis. Yang Samsul Debat masukkan ceramah, gambar ceramah ni, gambar family dia pun dia jarang masukkan. Sebab kadang-kadang kita tak sedar benda yang kita kutuk, benda yang kita tulis kekal dekat situ. Nak-nak pula tak sempat delete, kita mati dulu. Tolong jaga. Ingat tak kisah seorang guru, tuan guru di Indonesia. Dia mengajar-mengajar, ada seorang mengutuk, memfitnah, menghukum dia macam-macam. Sesatlah, gila lah. Macam-macam dia kutuk guru ni. Satu hari dia rasa insaf. Banyak betul aku fitnah guru ni, banyak betul aku kutuk guru ni. So dia jumpa dengan tuan guru ni, dia minta maaf. Kata guru ni, aku dah lama maafkan kamu. Jangan macam tu, banyak aku kutuk engkau, banyak aku fitnah kau. Kau cakaplah apa yang patut aku buat. Maka kata guru tu, beginilah, kalau kau nak buat sesuatu, kau balik rumah, kau cari penyapu bulu ayam. Tahu penyapu bulu ayam? Faham, dia kata. Ambil penyapu bulu ayam, dalam perjalanan kau datang ke rumah aku, kau cabut satu bulu ayam. Setiap kali kau ingat apa yang kau kutuk, kau fitnah aku tu, kau cabut satu. Aku kutuk dia ni, cabut. Aku fitnah dia ni, cabut. Aku kutuk dia ni, faham. Cabut, 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 cabut. Menjelang sampai ke rumah tuan guru ni, bulu penyapu bulu ayam ni tinggal batang aja. Bulu ayamnya habis dicabut. Banyaknya aku kutuk kau, dia kata. Aku banyak dosa dengan kau, kata tuan guru ni, senyum je. Tak apa, kamu pusing balik lah. Pusing balik, kenapa pula? Pusing balik, kali ni kau kutip balik bulu-bulu yang kau dah cabut tadi. Soalan saya nak tanya, boleh dapat banyak kan? Kenapa? Sebab ada yang dah terbang, ada yang melekat dekat kenderaan, ada yang melekat dekat pokok, ada yang dah sampai ke sungai dah hanyut dan sebagainya. Dia balik, pusing balik, dia tunjuk, aku dapat 5 helai je ni pun aku agak-agak, tak itulah bulu yang sama ke tidak, dia kata. Maka kata tuan guru tu, begitulah natijahnya kamu bila menyebarkan sesuatu perkara yang tidak baik tentang orang lain. Kamu boleh minta maaf, aku boleh maafkan kamu, tapi hakikatnya keburukan yang kau sebarkan tadi telah tersebar luas merata-rata ke seluruh dunia tanpa mampu kamu berbuat apa-apa. Oleh itu bertaubatlah, menangis. Itu sebab hati-hati dengan apa yang kita buat. Kan? Begitu juga jaga adab dengan berlainan jantina, lelaki dengan perempuan, jaga batas. Saya dulu sekolah SMAP Labu, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, pelajar wanita diharamkan memanggil pelajar lelaki abang walaupun dia senior. Maka dia kena panggil, kalau dekat kafe, dekat kantin tu, bila lalu tumpang lalu, pakcik, pakcik panggilnya. Hilang selera makan. Itulah yang berlaku. Sebab demi untuk menjaga adab.
Yang pelajar lelaki pun panggil pelajar puteri, panggil apa? Makcik. Macam itulah keadaan dia. Untuk mengelakkan. Dan begitu juga adab kita sebagai seorang pekerja. Sebagai seorang pekerja, bekerja dengan rajin, bekerja dengan bersungguh-sungguh, patuh dan taat. Ingatkan, benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Dan begitu juga sebagai seorang jiran, kita kena mengambil berat antara satu dengan yang lain. Pelbagai adab yang boleh kita pelajari. Adab bermasyarakat, baik. Nabi kata, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Sahabat tanya, siapa dia? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Apa yang perlu ditekankan? Pentingnya nilai adab dalam kehidupan kita. Tak ada adab, siapalah kita? Tu sebabnya Buya Hamka pernah memberitahu, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Oleh yang demikian, belajarlah rajin-rajin. Bak kata orang, kain songket benang sutera, lilit sobolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Begitu juga berburu ke padang data. Ini nak pesan tu cikgu-cikgunya kan yang mengajar. Berburu ke padang data, dapat usaha berbalang kaki. Mana ada orang berburu ke padang? Orang berburu ke hutan. Kalau dapat rusa berbelang kaki, itu bukan rusa tapi belalang. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Rugi kita besok. Keluar tak menjadi. Kenapa dia teruk sangat? Dia tak belajar ke dulu? Dia belajar kat sini tapi main-main. Jadi ibarat bunga kembang tak jadi. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik kolej vocational balik pulau menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih. Untuk makluman di luar sana, untuk pelajar-pelajar dan untuk ibu bapa, semua yang ada hari ini di luar sana, ada satu meja ajaib. Di atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Iaitu yang pertamanya sambal crispy mengidap, air tangan ibunda Syamsul Debat. 3 hari sahaja keluar daripada kuali, biasanya habis. Itu mana yang ada sahaja. Jangan berebut, sabar, jangan bangun dulu, sabar. Belum lagi. 1 bekas sambal crispy ni dia tak pedas sangat. Kawan-kawan sahabat di Singapura tak sempat makan dengan nasi, dia gatah macam tu je. Memang sedap. Mengeletek-ngeletek nyawa bila makan. Satu. Yang kedua, susu kambing Al-Amr. Nak cerdas minda adik-adik untuk ibu bapa. Tapi dengan satu syarat, mesti berumur 2 tahun dan ke atas saja boleh minum. Yang bawah jangan. Susu kambing Al-Amr, campuran susu kambing, campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, cikgu lelaki sedang faham. Iaitu madu lebah, bukan madu yang bukan-bukan. Pertama, dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing balik pulau. Tak. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Sangat baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih hulu hati. Sangat baik. Minum pagi sampai petang pun tak masuk angin. Baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. InsyaAllah, mana yang dah semayang kat kursi, boleh hamalkan. Kemudian baik untuk orang enzima, gatal-gatal kulit, ruam, allergic. Ingat ya, minum. Bukan mandi, minum. Kemudian dia baik juga untuk
Orang perempuan yang pregnant mengandung baik untuk ibunya dan baik untuk anak, untuk elakkan baby jaundice, demam kuning. Dan begitu juga dia baik untuk perempuan yang hormon meraya-raya untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Dia boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu, tak salah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik, rezeki. Malam ni dia offer. Siapa beli satu kotak 45, tapi kalau beli dua 90. Macam sama je dia kata. Beli satu 45, beli dua 80. Tak buat duit tak apa, beli QR pay boleh transfer. Jadi tu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT, mengurang muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.